Azizah Salsa kembali dirumorkan hamil usai dapat bunga matahari dari Pratama Arhan. Keranjangnya berbentuk kereta bayi. Istri pesepak bola Pratama Arhan, Azizah Salsa kembali diisukan hamil usai mendapat kejutan romantis dari sang suami usai pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024 lalu. Saat itu, Pratama Arhan memotret sang istri yang terlihat bahagia usai menerima satu keranjang bunga matahari. Azizah Salsa yang mengenakan bodycon, dress berwarna hitam dan baseball cap denim tampak senyum tertunduk. Namun yang bikin salah fokus, keranjang untuk bunga-bunga cantik tersebut berbentuk sebuah kereta bayi yang terbuat dari rotan. Hal ini langsung menimbulkan spekulasi jika pasangan yang menikah pada Agustus 2023 lalu itu tengah menanti anak pertama mereka. Terlebih, toko bunga tempat Pratama Arhan memesan bunga tersebut juga menuliskan kode jika Azizah Salsa mungkin tengah hamil anak pertamanya. Sunflower Arrangement for Baby A, tulis toko bunga Reverie Flowery dalam postingannya seperti yang suara.com kutip pada TikTok at bluedumpy_, Selasa 4 Juni 2024. Sayangnya, karena langsung disambut dengan kehebohan dan berpotensi menimbulkan salah paham, akun Instagram toko bunga itu pun mengubah keterangan fotonya. Namun, bentuk keranjang bunga berupa kereta bayi ini tetap membuat fans yakin jika Azizah Salsa sedang hamil. Hal ini terlihat dalam kolom komentar di media sosial. Tapi emang dari wajah Zizi beberapa waktu lalu kayak hamil sih, auranya beda, tapi nggak mau berasumsi sendiri, kata netizen. Dari sekian banyak bentuk keranjang, kenapa harus bentuk stroller bayi coba? Pasti ini ada sesuatu sih, ujar netizen lain. Kita aminkan semoga harapannya mereka terkabul, tambah netizen lainnya.